Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan masak semur jengkol ala aku. Ini ada bumbu, udah diulek, bawang merah, bawang putih, cabai merah, bawang merah, tomat, kemiri. Ini yang diuleknya. Dan ini adalah jengkolnya yang udah digeprek. Udah direbus, langsung digeprek. Ayo kita mulai masakin minyak goreng. Lalu kita masukin bumbunya, ini yang udah diulek. Masukin saya nguleknya kasar ya, kasar biar ada tekstur. Sampai matang. Biarkan sampai matang. Garing sampai matang kemirinya. Matang dulu, nanti kita masukin air. Masukkan air, biarkan mendidih. Nanti kita kasih bumbu-bumbu rahasia. Inilah bumbu rahasiaku. Masako ayam. Nanti kalau kurang saya kita cobain rasanya ya. Biarkan mendidih. Kita masukin jengkolnya ya, yang udah digeprek. Biarkan empuk. Kasih kecap secukupnya. Nah, tadi udah dikasih gula merah aja. Kita belum cobain ya, cobain dulu gimana rasanya. Biarkan sampai empuk, sampai airnya saat, tapi enggak begitu harus saat banget. Udah matang ya, kita angkat airnya, biarkan segini aja. Pedas, manis, gurih, mantap. Dan ini hasilnya, semur jengkol ala aku. Selamat menikmati. Ini penampakannya.